Cara menghindari lupa. Apakah kamu pernah mengingat peristiwa yang lampau, tapi lupa peristiwa yang baru saja terjadi? Mengapa ini bisa terjadi? Karena otak akan lebih mudah mengingat sesuatu yang mengandung unsur emosional. Bila kita ingin mengingat sesuatu yang lebih lama, gunakanlah unsur emosional seperti apa yang kita lihat, dengar, atau hirup. Kita juga dapat menerapkan teknik asosiasi dengan menghubungkan suatu peristiwa menjadi rangkaian cerita yang unik, lucu, ataupun aneh. Misalnya, ingin membeli topi, sapu, daging, sepatu, dan lem tikus di pasar dapat dirangkai menjadi nenek sihir pakai topi, terbang pakai sapu, berboncengan dengan sapi yang pakai sepatu dan tikus. Nah, semakin lucu dan aneh ceritanya, semakin mudah otak kita untuk mengingatnya. Karena adanya kata kunci dan faktor emosi yang terkandung di dalamnya.